petang semua. Kami dari Kumpulan Charlie 2 dan selamat datang ke program Sehati Sejiwa. Kami ingin menerangkan, kami dari Kumpulan Rumah, Anak, Yatim, Sejiwa. Tarikh kami bermula 2 Disember 2015 masa 8 pagi sehingga 2.30 petang. Tempat program kami Rumah Anak Yatim Salah Tinggi. Tema kami adalah Berbaju PT PLKN. Melaksanakan program di Rumah Anak Yatim Salah Tinggi adalah bertujuan untuk menyumbang sedikit pengalaman kepada anak yatim, kerana kami dalam kami juga terdapat salah satu daripada kami adalah anak yatim juga, dan bagi kami ia adalah berhak untuk sesiapa sahaja termasuk jika untuk merasai apa yang kita rasa sekarang, iaitu yang cahaya. Betul tak semua? Dan misi kami itu adalah misi kami dan matlamat kami untuk mengeratkan hubungan antara anak-anak yatim dan menceriakan rumah anak-anak yatim. Seterusnya meningkatkan keprihatinan dan komitmen pelatih PKM terhadap anak yatim dan juga sesama sendiri. Seterusnya anjuran dengan kerjasama masyarakat setempat dan juga syarikat kami. Kos pembelajaran kami pula, hadiah mewarna, satu hingga tiga ada RM RM25, sukaneka satu hingga tiga RM80, dan kos peralatan kami belon RM8, gula-gula RM8, tepung RM18, sudu RM8, bola pingpong RM20, kertas A4 RM16, pensel warna RM25 dan sepan RM5. Dan kos makanan kami pula roti, mineral dan minuman. Okey, kos untuk makanan kami termasuk anak-anak yatim dan juga jurulatih untuk pengiring adalah RM356, dan campur kos peralatan dan juga hadiah adalah RM573.20. Dan tentu program terdapat dalam risalah kami, anda boleh rujuk dalam risalah kami 573. Ya betul. Ya betul. Okay. Kelibat tanya di program. Kita ada ketua program iaitu Mama Afiq bin Fauzi. Mama Fauzi, Siti Ustaz dan Aina Hafizah bin Hari Nur Syatwani. Pengasal program iaitu saya sendiri, Kristina. AJK PA System, Mama Abizalim. AJK Sajian, Afiq